Hey, selamat malam guys. Bersama Tape Trader 8 again. Your man uses ya, gitu ya. IHSG merah terus guys, 5 hari berturut-turut. Wadaw, gitu ya. Tapi 3 saham ini nyambung, momentumnya naik terus. Analisa saham pilihan dan analisa saham-saham yang mau cuan ya. Ini beberapa analisanya. Oke guys. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, IHSG ya. Ini memang lagi bleeding ya. Kenapa gitu ya? Kemarin udah gue jelasin secara fundamental gitu ya guys ya. Tetapi kalau kalian lihat secara salah ya, secara ininya, yang mana sih yang dragging IHSG gitu ya, yang paling besar gitu ya guys ya. Nah kalau kita lihat ya, ya salah ya, bukan ini ya. Jadi memang hari ini tuh memang membuat merah gitu ya guys ya, IHSG gitu ya. Tetapi kalau menurut saya ya masih ada peluang gitu ya. Yang dragging ya dari performance saat ini sebenarnya ya, pertama dari finance gitu ya, yang kedua dari techno ya. Kalau yang di sini sih merah 3 koma sih masih aman-aman aja ya. Ya, tetapi ada dari yang sini nih. Nah, yang lain lumayan ya, market cap-nya 335 T. Gitu ya. Sedangkan ini lumayan nih nariknya, ARB lagi 6,9 ya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa ada ASI juga yang lumayan, BMRI, bank-bank nih juga lumayan kena ya. Karena lagi nunggu hasil dari Amerika apakah akan naikin suku bunga secara agresif lagi atau tidak. Ya guys ya. Nah, itu memang lagi ditunggu gitu ya. Kalau kamu lihat juga lagi agak doji di sini. However guys, ya ada beberapa saham-saham ya, gua jelasin komposit dulu ya. Ya, kemarin udah turun ya dari sini ya, tetapi ini masih ada ya titik garisnya ya guys ya. Jangan salah ya, 6600, 6700 ya. Masih aman kalau menurut gua ya, tetapi ya kalau kalian gimana ya? Masih aman ya guys ya. Mudah-mudahan enggak jebol gitu ya. Mudah-mudahan naik lagi. Ini pernah di titik-titik ini dia naiknya agak langsung tinggi gitu ya guys ya. Nah, kita lihat aja apakah hari ini memang besok bisa naik lagi atau tidak ya, karena udah 5 hari berturut-turut dari hari Jumat dia udah turun. Nah, kalau kamu lihat juga di daily juga seperti itu ya guys ya. Jadi di sini udah ada yang bilang bahwa ini giginya ya Om gitu kan. Setelah dia breakout ya, reverse double bottom gitu ya guys ya, yang ada di sini gitu ya. Mungkin udah bisa sampai ke sini. Kita lihat aja apakah memang ya dari sisi ini akan ada reversal atau tidak gitu ya. Double top yang ada di sini mudah-mudahan bisa jalan ya. Karena dilihat bahwa di sini sideways-nya terus jebolnya ke bawah ya guys ya. Wadadau gitu ya, wadadau gitu. Ya. Tapi no worries, karena ada saham-saham yang menurut gua memang masih lancar naiknya. Salah satunya adalah KLBF ya guys ya. Kalau menurut saya ini masih lancar banget naik gitu ya, karena belum kena ya. Dan ini kalau misalnya masih naik gitu ya, mungkin bisa sampai ke area-area 3100 ya. Dan di sini gua ngelihatnya secara weekly dia masih oke banget gitu ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Yang kedua adalah namanya Petro. Ya, Petro. Ya, ini juga masih lancar. Kita udah bikin ya menuju 4600 dari 41 ya, beli di area 3930 ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 4670 ya. Lalu yang ketiga adalah Bian. Tentunya kalian tahu ya. Banyak kan orang bilang bahwa Om ketinggian, Om gini-gini. Lah, lu kemarin Bian yang 56.000 kemana aja? Ini value-nya 14.200 ya. Jadi ya monggo aja, kalau kalian mau nyicil ya silakan. Kalau kamu nggak mau nyicil ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau gua sarankan kalau kalian mau swing, ditunggu aja flatnya kayak gini ya. Di saat flat mungkin kalian boleh lihat-lihat. Oke? Okay? Itu Biang ya guys ya. Biang gitu ya. Oke, okay, itu Biang di ini. Nah,
Next adalah kita akan bahas saham-saham yang mungkin akan cuan gitu ya guys ya. Pertama ada Adro ya, walaupun merah dia malah setupnya adalah setup mau naik gitu ya guys ya. Salah satunya adalah si Adaro. Adaro dengan SL di bawah 3730, beli di area 3830, 3890 menuju 4160 ya guys ya. Lumayan nih kalau menurut gua gitu ya, dari sini ke sini ya, mungkin worth it buat kalian ya, dengan SL mungkin ada di area-area sini ya, sorry ya, daerah area sini ya gitu ya, kita lihat aja, tapi ya cuma 6% ya. Oke enggak, tapi kalau dia jebol naik ya kemungkinan ke arah 5000-nya. Lanjut setelah itu ada Mika. Ya, Mika ini adalah mitra keluarga salah satu rumah sakit ya, yang banyak di Jakarta gitu ya. Yang kamu boleh lihat-lihat, dia hari ini dia naik ke atas, hampir tembus sideways-nya. Kalau memang besok dia bisa tembusin 3130 gitu ya, mudah-mudahan bisa sampai 3500. Tetapi kalau menurut gua, kalau kayak begini mungkin bisa dicopet oleh kalian gitu ya. Mungkin ya. Mungkin, mungkin saja. Ya. Bisa dicopet gitu ya guys ya. Nah kayak gini ya, itu Mika. Lalu setelah itu ada Hill guys. Hill ini adalah rumah sakit juga ya guys ya, yang kalau menurut gua juga ini banyak rumah sakitnya di Sumatera ya, kalau nggak salah daerah-daerah Sumatera. Dia biasanya turun, ini udah keluar kayak support, setelah breakout mau naik lagi. SL di bawah 1445. Mudah-mudahan nyampe 1700. Beli di area 1535. Oke. Lalu yang kedua, yang keempat adalah INDF ya. Nah, INDF ini juga mulai seru ya guys ya. Bentukannya juga udah seru, dia melebihi dari area 6800. Target ke 7225, beli di area-area 6850 ya guys ya. SL di bawah 6725. Jadi kalau kalian mau ya, mungkin gua ancar-ancar aja iniannya kurang lebih seperti ini ya, SL-nya daerah-daerah sini mungkin. Ya, targetnya daerah sini, guys. Ya. Jadi ada sekitar berapa tuh? 5% ya. Lumayan, lumayan. 6%. Oke. Lanjut setelah itu. Aduh. Lanjut setelah itu ada Citra ya. Citra, Ciputra Develop, Ciputra ya. Jadi ini kemarin kita support setelah breakout ya. Nah, begitu dia tembus dari sini ya, di 1020 body candle ya, target bisa ke 1200 ya guys ya, 1200 1125 ya. Jadi kalau gua bikin kan yang ada di sini ya seperti ini ya, target di sini ya. Nah, ada 8% kalau nggak salah ya, monggo kalau kalian mau ya, 9-8% ya bisa didapetin. Oke. Okay. Oh, malah 10% nih. Kalau tergantung kalian ngambil ya. Area 10.000 14 sampai 1.000 ya, itu Citra. Oke. Okay. Lanjut setelah itu kita masuk ke MAPI. MAPI ini juga salah satu yang tetap kenceng ya guys ya. Tadi gue bilang Petro dan segala macam, ini MAPI juga kenceng ya. Jadi 3+1. SL di bawah 1330, beli area 1415 menuju 1700 ya, itu MAPI. Lalu setelah itu Biannya udah, lalu ada Bemas ya guys ya. Bang Mas Pion ini juga seru buat dicopet, oke banget gitu ya guys ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas gitu ya, ke area 1455 ya, mudah-mudahan ya. Itu target pertama, lalu yang target kedua 1675. Oke. Okay? SL kalian taruh di bawah 1100 ya, di bawah 1100. Oke. Okay?
Lalu setelah itu kita ada esta. Esta, ya, esta kalau menurut saya dicopet aja guys, karena masih strong downtrend gitu ya, dicopet aja mungkin boleh lah gitu ya. Lanjut setelah itu ICBP. ICBP, ya, kalau kita lihat memang kemarin net income-nya, profit margin-nya turun ya. Tapi setelah itu dia bisa mendapatkan profit margin kurang lebih 8,45% gitu ya. Dengan net income itu 1,38 T. Mantap jai gitu ya. Nah, ini akan kemana om gitu ya, pasti banyak yang nanya. Kalau menurut saya dia akan pertama ke 1675 gitu ya. Lalu yang kedua adalah ke area 11375 ya, mudah-mudahan lancar naik-naik ke atas ya. Oke, lanjut SL-nya, kalau kalian mau pasang SL taruh di bawah 10050. Oke, lanjut setelah itu MPMX ya. MPMX ya, ini juga seru ya guys ya. Koreksi om, kemarin tadi merah, nggak apa-apa, tapi kalau lihat secara overall masih bagus naik menuju 1400. SL di bawah 1140 dan 1080 gitu ya guys ya. Mudah-mudahan kamu bisa beli di area 1200, 1250. Ya, daerah-daerah sini. 1200 ya. Nah, mudah-mudahan dapat sini ya. Ya, target bisa di bawah sini 1100 gitu ya. Ataupun kalian bisa taruh SL ditaruh di bawah sini ya. Target bisa 15% ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas gitu ya guys ya. Lalu setelah itu yang terakhir adalah saham retail namanya AMRT, which is masih naik dan mudah-mudahan lancar naik ke atas gitu ya guys ya. Menuju 3900 nya ini udah dapat tadi ya. Nah kalau dia mantul ya, mudah-mudahan bisa sampai ke 3500 ya, daerah-daerah sini. Atau ya, SL kamu pasang di area sini, target masih bisa dapat 20% ya. Nah ini ya 23% ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas itu ya guys. Oke, silakan monggo, hati-hati ya kalau dia jebol, tunggu dia pas mantul dulu, jangan mau buta belinya. Alright, so itu dulu dari gua ya, saham-saham yang mungkin akan naik di saat IHSG merger ya. Tip Trader 8 signing out, semoga berguna, see you, have a good day guys, bye bye.